Ada orang bagi alasan, "Ustaz, saya punya seluar ni kotor lah Ustaz. Terkena tanah ni, coklat-coklat ni, kotor ni Ustaz. Bolehkah kita bawa solat?" Jawapannya boleh, sebab tanah ini bukanlah najis. Yang tak boleh dibawa dalam solat kita adalah najis, bukan kekotoran. Contohnya kalau kita pergi masuk hutan, kita berjalan-jalan, penuh debu, penuh dengan tanah, pasir dan sebagainya, maka ini dibolehkan untuk kita solat sebab ini bukan najis tapi hanya kotoran.